adalah kesempatan emas bagi kita semua untuk belajar dari beliau serta kehormatan bagi pondok pesantren Imam Ibnu Katsir. Jadi ananda semuanya, simak kajian, dengarkan baik-baik, ambil faedahnya dan amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian ananda semuanya dan juga hadirin, kajian insyaallah akan diterjemahkan agar maslahatnya lebih banyak, karena kajian ini juga di live kan melalui channel Asil TV dan juga di laman Facebook Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir. Dan beliau Asy-Syaikh Profesor Dr. Asim Al-Qaryuti, beliau berasal dari Yordan atau Urdun, Yordania, dan beliau salah seorang murid dari Al-Alama Al-Muhaddith Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, dan beliau juga dahulunya mengajar di Universitas Islam Madinah. Kita tidak akan perpanjang karena kita akan mengambil faedah lebih banyak dari muhadharah beliau. Oleh karena itu, silakan menyimak, buka hati sebelum membuka telinga. Kepada fadilatul syekh, falyatafaddal mashkura. Tafaddal syekhna. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن السعادة والغبطة والفرح والسرور أن ألتقي بإخواني وأصحاب الفضيلة الأساتذة ومعشر الطلاب في هذا المعهد، معهد ابن كثير. Setelah Syekh memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu Syekh berkata, adalah kebahagiaan bagi saya bisa berjumpa dengan para rekan-rekan saudara-saudaraku yang mulia, para asatidah dan juga para santri di pondok pesantren Imam Ibnu Katsir ini. Fadhal Syekh. Walamma kana al-hadirun kulluhum aw julluhum min thullab al-'ilm, رأيت أن أذكر نفسي وإخواني ومعشر الطلاب ببعض ما للعلم الشرعي من فضل. Karena mayoritas yang hadir adalah para penuntut ilmu, maka kesempatan ini saya akan gunakan untuk mengingatkan tentang sebagian dari keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. قدم صفوان بن عسال الصحابي الجليل رضي الله عنه وجاء إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فسأله ما الذي جاء بك؟ فقال جئت لأطلب العلم. Suatu ketika sahabat Safwan bin Usal, semoga Allah meridainya, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid Nabi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Apa yang membuatmu datang kemari, hai Safwan?" Maka Safwan berkata, "Aku datang untuk menuntut ilmu." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lah, "Marhaban bi talib al-'ilm." Walidha ana aqulu lakum marhaban bikum ma'shara thullab al-'ilm.
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Marhaban bi talibil ilmi." Selamat datang wahai penuntut ilmu. Maka saya katakan juga kepada kalian semuanya, wahai para penuntut ilmu, saya katakan kepada kalian, selamat datang wahai para penuntut ilmu. ولا أريد أن أطيل في فضل العلم ومنزلته، فهذا باب واسع عظيم، والعلماء كتبوا وتكلموا كثيرا، والحافظ ابن عبد البر رحمه الله له مجلد كبير اسمه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. Dan saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang keutamaan ilmu, karena ini adalah bab yang luas, dan juga para ulama juga sudah menulis dalam masalah ini, diantaranya Imam Ibn Abdul Bar di dalam sebuah kitab yang tebal, yaitu kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Kitab tersebut yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ahlinya. Wa fi sahih al-Bukhari kitabun khas bi'inwan kitabul ilm. Dan di dalam sahih Bukhari ada satu pembahasan yang beliau beri judul kitab al-ilmi atau kitab ilmu. Wa fil ilm musannafatan mustaqillah ايضا منها العلم لابي خيثمه. Dan di dalam pembahasan ilmu ini juga ada karya-karya para ulama yang dikarang khusus dalam masalah ini, seperti kitab al-ilm oleh Abu Al-Khaythamah. Abu Khaythamah Zuhair bin Harb. نعم. Abu Al-Khaythamah Zuhair bin Harb. وكذلك الخطيب البغدادي له كتاب اسمه اقتضاء العلم العمل. Demikian juga Al-Khatib Al-Baghdadi juga mengarang sebuah kitab yang berjudul Iqtida'ul Ilmi bil Amal. Iqtida'ul Ilm al Amal. Iqtida'ul Ilmi al Amal. Wa amma ma urid an udhakkira bihi fi fadl al ilm fa hiya ayatun fi kitab Allah subhanahu wa ta'ala, وهي التي قال فيها بعض أهل العلم لو لم يكن في فضل العلماء وفضل العلم إلا هذه الآية لكفى. Dan yang saya ingin ingatkan untuk semuanya tentang keutamaan ilmu ini, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dikatakan oleh sebagian ulama, kalau seandainya Allah tidak turunkan di dalam Al-Quran tentang keutamaan ilmu dan ahlinya kecuali ayat ini, maka itu telah cukup. Wa talama anni ukhatib tullab ilmin fa ana uridu an asma' hal min mujib lana man ya'lam hadhihi al-aya mal maqsud fiha aw allati yani tata'allaq bi fadli ulil ilm. من يذكر لنا الآية التي في القرآن والكلام موجه للطلاب بالطبع. Karena saya berbicara kepada para penuntut ilmu, saya ingin bertanya apakah ada yang bisa menjawab di antara para santri apa ayat yang dimaksud tersebut yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ahlinya ini. Silakan, ada santri yang bisa menjawab. Pertanyaan ditujukan kepada santri. Hah. Man yujib? Faddalu. Hal min mujib? Ada yang berani jawab? Santri? Aina al-huffaz wa tullab al-ilm? هل هنالك آية ذكر فيها أولو العلم؟ طيب قربنا لكم المسألة. آية ذكر فيها أولو العلم. الصف الثاني عشر. تفضل.
قربنا المسألة. جيد عليه جزاك الله خير. من باب هذا لا شك في فضل العلم والعلماء وهم درجات لا شك، لكن الآية التي أردت يعني هي أخرى وهي يعني أعظم من هذه في الدلالة على منزلة العلماء، وهي التي قربت لكم أمرها، فيها ذكر أولي العلم أو أولو العلم في سورة آل عمران الشيخ في سورة آل عمران. نعم أيوة. نحن نسأل الشباب. أيوة. أو أنت من الشباب. الآية وهي قول الله عز وجل كما في سورة آل عمران كما يقول الشيخ أبو الزبير، وإحنا قلنا السؤال موجه للطلاب فهو يعني جعل نفسه من الشباب وهو شباب إن شاء الله. إن شاء الله شيخنا. اللهم بارك. الآية قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية ذكر فيها بعض الأئمة أنه لو لم يكن لأولي العلم الفضل إلا هذه الآية لكفى. Ayat yang dimaksud oleh Syekh yaitu yang diinginkan oleh Syekh ayat di surah Ali Imran, firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan hak melainkan Dia, demikian juga malaikat dan juga ahlul ilmi. Nah, inilah dia ayat yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwa kalau seandainya Allah tidak turunkan ayat tentang keutamaan ahlul ilmu dan ahli ilmu kecuali ayat ini, maka itu telah cukup. Naam. Wa al-Syekh Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala kalamun ara annahu min al-munasib an naqra'a fi tafsir hadhihi al-ayat al-'azimah. Wa gharadhi min hadhihi al-qira'a min al-kitab nafsihi aw min at-tafsir حتى نستفيد من كلام أهل العلم وحتى نعرف طريقته في التفسير وحتى يكون هذا دلالة على أهمية الرجوع إلى هذا الكتاب، وهو كتاب نافع عظيم وجدير بأن نتدبر كتاب الله عز وجل وأن نجعل من برامجنا إضافة إلى الحفظ وغير ذلك من العلوم أن نجعل برنامجا يوميا لتدبر القرآن. Dan Syekh Nasir Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau memiliki perkataan yang bagus dalam menafsirkan ayat ini di dalam tafsirnya, dan saya ingin membacakan atau menukilkannya langsung dari kitabnya, dan tujuannya adalah agar kita bisa mentadabburi Al-Quran ini. Dan kitab ini memang kitab yang bagus, yang patut untuk dipelajari. Sehingga selain kita mempelajari ilmu atau kitab-kitab yang lainnya, maka sudah selayaknya kitab ini kita jadikan juga sebagai bahan kajian kita untuk mentadabburi Al-Quran. Yaqul Syekh rahimahullah ta'ala, hadha taqrirun min Allah ta'ala lit-tauhid. Al-Syeikh berkata rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini, ayat ini berisikan tentang takrir, penetapan tauhid. Bi'a'zami turuqil mujibati lahu, dengan metode yang paling agung yang bisa menunjukkan itu. Wahia syahadatullah, yaitu kesaksian dari Allah langsung. Wa syahadatu khawassi khalqih, dan kesaksian makhluk-makhluk istimewa di sisinya. Wahumul malaikatu wa ahlul ilm, yaitu para malaikat dan ahlul ilmi. Wa amma syahadatuhu ta'ala, adapun kesaksian Allah ta'ala,
فيما أقامه من الحجج والبراهين القاطعة على توحيده. Pada bukti-bukti hujah-hujah yang pasti tentang mentauhidkannya. Wa annahu la ilaha illa hu. Dan bahwasanya dia tidak ada ilah yang berhak diibadati melainkan dia. Fa nawwa'a al-adillata fil afaq wal anfus ala hadha al-asl al-'azim. Dan Allah menjelaskan dalil-dalil, bukti-bukti yang beragam di ufuk, cakrawala, dan juga pada jiwa-jiwa tentang tujuan yang agung ini. Yashir bihada ila ma ya'ni dhukra fil Qur'an an at-tadabbur fi khalq as-samawati wal ard wa kadhalika ma fi khalq al-anfus wa fi anfusikum afala tubsirun wa ghayru dhalika kathir mimma fi kitabihi subhanahu wa ta'ala min al-adilla dalla ala wahdaniyyatih. Dan ini menunjukkan atau Syekh mengisyaratkan kepada tentang penciptaan semesta ini, apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini, kemudian juga yang Allah ciptakan pada diri kita manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian apakah kalian tidak melihatnya, dan bukti-bukti lainnya yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. وكذلك إنعامه سبحانه وتعالى على الخلق بالنعم وكلهم عاجزون عن المنافع والمضار لأنفسهم ولغيرهم. Demikian juga nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada makhluk-makhluknya, dan semua makhluknya lemah, tidak mampu untuk mendatangkan manfaat untuk dirinya atau menjauhkan mudarat dari diri mereka. ففي هذا برهان على وجوب برهان قاطع على وجوب التوحيد وبطلان الشرك. Dalam hal ini terdapat bukti yang sangat kuat tentang kewajiban tauhid dan kebatilan syirik. وأما شهادة الملائكة فنستفيدها من إخبار الله عز وجل بذلك كما في هذه الآية وكذلك في إخبار رسله. Adapun kesaksian para malaikat tentang tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala ini, bisa kita dapat di sini dari pemberitaan Allah Subhanahu wa taala di ayat ini tentang kesaksian malaikat, dan demikian juga kesaksian ahlul ilmi. Wa amma syahadatu ahlil ilm falannahum almarja' fi jami'il umur ad-diniyah. Adapun kesaksian ahlul ilmi, karena mereka itu adalah rujukan dalam segala perkara agama. Khususan fi a'zamil ulumi wa ajalliha wa ashrafiha. Khususnya pada ilmu yang paling agung dan paling mulia. Ana as'al ma huwa a'zamul ulum wa ashrafuha. Antum tadrusun uluman mutaaddida. Ma a'zamul ulum wa ashrafuha? Ilmu madza? Naam. Siapa yang jawab? Santri. Madam ta'rifuna al-arabiyya la da'i ay yutarjim ashay. Ma a'zamu al-ulum wa ashrafuha? Ma huwa? Ay 'ilm? Al-'ilm bi madha? A'zamu al-'ulum wa ashrafuha al-'ilm bi ay shay? Ha, silakan. Tafaddalu ya tulab al-'ilm. Santri. Ha, tarjim in 'ajizu 'an fahmi as-su'al. Hum ya'rifun ghalabahum al-haya'. الحياء في الدين وفي العلم ينبغي أن يبعد. من يجيب؟ نوفل؟ أعظم العلوم توحيد الله. التوحيد، التوحيد أعظم العلوم، هو الأساس، هو الذي يدخل به الإنسان في الإسلام، وهو الذي أخل به يعني يخشى عليه من الشرك والكفر حسب الخلل الذي فيه. التوحيد يا شباب يا طلاب العلم، التوحيد أساس الدين لبه. نعم. Jadi ilmu yang paling agung, yang paling mulia, kata Syekh, adalah tauhid. Ya, itu adalah ilmu yang paling agung, inti dari agama ini. Allah عز وجل أشهد نفسه والملائكة والعلم
على التوحيد أعظم شيء ذكره الله في القرآن. Allah Subhanahu wa taala bersaksi atas dirinya dan juga memberitakan kesaksian malaikat serta ahlul ilmi atas tauhid, sesuatu yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Naam. Wa fi hadha dalil ala an ashraf al-umur ilmu at-tauhid, karena Allah syahida bihi bi nafsihi subhanahu wa taala wa ashhada alaihi khawass khalqihi. Dan dalam hal ini menunjukkan tentang keagungan ilmu tauhid ini karena Allah Subhanahu wa taala bersaksi atas ini pada dirinya sendiri dan juga mempersaksikan atau memberitakan tentang kesaksian malaikat serta ahlul ilmi tentang tauhid ini. Wasyahadah la takunu illa an ilmin wa yaqin. Dan kesaksian itu tidak akan mungkin muncul atau keluar kecuali dari atau dengan landasan ilmu dan keyakinan. Bimanzilatil musyahadah lil basar. Itu sama dengan melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Falaysa min ulil ilm wa yaqul dalilun ala anna man lam yasil fi ilm at-tauhid ila hadhihi al-halah falaysa min ulil ilm. Barang siapa yang tidak sampai kepada tauhid pada level ini tentang tauhid, kalau dia tidak sampai kepada level kesaksian ini, maka dia tidak termasuk ahlul ilmi. Wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala anna Allah azza wa jal khassahum ay ahlul ilm bisyahadah ala a'zami mashhudin alayh duna an-nas. Dan di dalam ayat ini Allah mengistimewakan ahlul ilmi dengan kesaksian yang tidak diberikan kepada manusia-manusia selain mereka. Wa minha anna Allah qaranahum ay ulil ilm qaranahum subhanahu wa ta'ala bi shahadatihi wa shahadatil malaika. Dan di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kesaksian ahlul ilmi itu dengan kesaksian Allah dan juga kesaksian malaikat. Wa minha anna Allah ja'alahum hujjatan wa shuhada hujjatan 'ala an-nas wa shuhada wa alzama an-nas al-'amala bil amri al-mashhud bih ala wa huwa at-tauhid. Dan termasuk juga pelajaran yang bisa dipetik dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ahlul ilmi sebagai syuhada, sebagai saksi dan hujjah atas manusia dan mewajibkan manusia untuk mengikuti kesaksian atau apa yang mereka persaksikan itu yaitu tauhid. Fayakununa ayul ulama hum as-sababu fi dhalik. Sehingga para ulama menjadi sebab untuk itu. Wa dhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dan itu adalah anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wa minha anna shahadatallahi ta'ala wa minha anna ishadahu ta'ala ahlul ilm yatadhammanu dhalika tazkiyatuhum wa ta'diluhum wa annahum umana 'ala mastar'ahu Allahu 'alayhim. Kemudian pelajaran yang lain bahwasanya Allah memberitakan kesaksian atau Allah mempersaksikan ahlul ilmi atas tauhid itu menunjukkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala dan pujian Allah kepada mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang amanah. Wa atala al-kalam syai'an Syekh bin Sa'di rahimahullah taala fi ahammiyat at-tauhid wa fi manzilatihi. والغرض من هنا الدلالة على عظم شأن أهل العلم وهذا أمر يجب أن نعنى به نحن معشر طلاب العلم. Dan Syekh Ibn Sa'di berbicara panjang lebar tentang ini dan yang intinya adalah menjelaskan tentang keutamaan ahlul ilmi, suatu perkara yang harus diperhatikan oleh kita para penuntut ilmu. والذي أريد أن أذكر به نفسي وإخواني
أن هذا العلم مع شرفه العظيم وما فيه من أجر وكون العلماء هم ورثة الأنبياء وما جاء في فضل العلم كثير، هذا كله ليس لأجل الحصيلة العلمية فحسب. Dan juga saya ingin mengingatkan pada diri saya dan juga seluruh penuntut ilmu bahwa ilmu yang agung dan mulia ini tujuannya bukan semata sekedar untuk mendapatkan kemampuan ilmiah saja. Walakin hadha al-ilm ayyuha al-ikhwah al-gharad minhu al-amal. Al-ilm al-gharad minhu al-amal. Lidha كان ذلك المصنف الذي ذكرناه للخطيب البغدادي رحمه الله اسمه اقتضاء العلم العمل، بمعنى أن العلم لازم أو يستلزم العمل، يقتضي العمل به، اقتضاء العلم العمل. Dan tujuan sebenarnya dari ilmu itu adalah untuk diamalkan. Oleh karena itu tadi kita sebutkan salah satu karya para ulama kita yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi, itu judul kitabnya Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Maknanya atau maksudnya adalah bahwa ilmu itu mengharuskan kita untuk mengamalkannya. Walahu kalaman jamil fi hadzal kitab wa in kana saghiran min haitsul hajm. Dan beliau memiliki perkataan yang bagus di dalam kitab ini, walaupun kitab ini ukurannya kecil. Min kalamihi rahimahullah yaqul i'lam annahu kama la yanfa' adzama kama la tanfa' adz-dzahab wal fiddah illa bi zakatiha. Di antara perkataan beliau yang bagus itu di dalam kitab itu, beliau berkata, ketahuilah, sebagaimana emas dan perak tidak akan bermanfaat kecuali dengan mengeluarkan zakatnya. Kadzalika al-ilm la yanfa'u sahibahu illa bi zakatihi wa zakatuhu al-amalu bih. Demikian juga ilmu tidak akan bermanfaat bagi pemilik ilmu tersebut kecuali dengan mengeluarkan zakatnya, dan zakatnya itu adalah mengamalkannya. Wa inni usi al-ikhwa al-talabah bi al-inayah bi lughat al-arabiyyah qadra al-istita'ati akthar fa akthar, bima'na la yaqtasir bil-inayati bi lughat al-arabiyyah ala ma huwa muqarrar fi al-dirasa walakin alayhi an yajtahid فوق ذلك. Dan saya wasiatkan untuk para penuntut ilmu agar memfokuskan perhatiannya kepada bahasa Arab dan jangan hanya membatasi sekedar mempelajari bahasa Arab yang ada di buku-buku kurikulum, tetapi hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk mendalaminya. والذي أريده أن تحتسب الأجر في طلبكم العلم بأن يكون لله عز وجل وكذلك في تعلم لغة العربية تحتسب الأجر في تعلمها. Sebagaimana kalian mendapatkan pahala ketika mempelajari ilmu, maka kalian juga mendapatkan pahala dalam mempelajari bahasa Arab. فلغة القرآن ولغة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم فتعلمها لا شك يعود على المتعلم بالخير العظيم. Bahasa Al-Quran dan bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak diragukan lagi, mempelajarinya akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mempelajarinya. Wahwa mu'inun laka ala fahmi Al-Quran wa ala al-yusri fi hifzihi. Dia akan membantumu untuk memahami Al-Quran sebagaimana juga memudahkanmu untuk menghafalkannya. Wa kadhalika liyashul alaik أن تقرأ كتب أهل العلم من كتب التفسير وكتب الشروح الحديثية وكتب الفقه وكتب التوحيد وغير ذلك.
dan juga dengan mempelajari bahasa Arab memudahkanmu untuk memahami kitab-kitab para ulama seperti kitab-kitab tafsir, kitab-kitab syarah-syarah hadis, kitab-kitab tauhid, fiqih dan lain-lainnya. Wa mimma yanbaghi an yu'na bihi talib al-'ilm al-adab wal akhlaq kama ashara sahibuna qabla qalil. Dan di antara yang perlu diperhatikan sekali oleh para penuntut ilmu yaitu masalah adab dan akhlak sebagaimana tadi yang diisyaratkan oleh teman kita tadi. Wa talibul ilm aula an-nas bi an yattasif bi makarim al-akhlaq. Penuntut ilmu adalah manusia yang paling layak untuk menghiasi dirinya dengan adab. Wa an yabta'ida an masawi al-akhlaq. Dan hendaklah dia menjauhi akhlak-akhlak yang tercela. Wa yas'alillah subhanahu wa ta'ala al-'auna lah fi ta'allumihi wa bi an yahdiyahu wa an yuhassina akhlaqah. Dan juga jangan lupa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menganugerahinya akhlak yang baik serta menunjukinya kepada akhlak yang baik serta menghiasi dirinya dengan itu. Wa alaikum an tura'u at-tanasuh fima bainakum ma'asyar at-talabah qad yara al-insan ala sahibihi aw ala akhihi shay'an fa min bab at-tanasuh fa bab at-tanasuh yajib an yakuna bainakum bil-rifq wa bil-lutf wa hadha amrun la budda an yakun wa la naghfal anhu. Dan hendaknya juga kalian wahai para penuntut ilmu memperhatikan masalah saling nasihat menasihati di antara kalian, karena bisa jadi salah seorang melihat pada temannya atau saudaranya kesalahan, maka saling menasihati ini adalah masalah yang sangat penting untuk diperhatikan dan dijaga. Wa ihtiramul ulama wa ihtiramul asatidha wa taqdiruhum hadza min al-adab alladhi yanbaghi an yatahalla bihi talibul ilm. Dan juga memuliakan ulama, memuliakan guru, menghormatinya, ini juga adalah adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Wadhalika bi annahu kama qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah syuyukhul insan aba'uhu fid-din. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, guru-guru manusia itu adalah orang tua mereka dalam agama. Al-yawm badali ala ghairi 'adati fi al-liqa'at as-sabahiyyah allati ba'da al-fajr an aktafi bima aslaftu wa qaddamt. Hari ini berbeda dari hari-hari biasanya. Pada pertemuan-pertemuan saya setelah subuh, saya rasa cukup dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Wadhalika li'anni urid an aftah al-majal li'at-tullab man 'indahu istifsar aw idafah aw shay yarghab an yubdiyah fa lihadha atawaqqaf wa aktafi bima sabaqa wa as'al Allah 'azza wa jalla an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Karena saya ingin memberikan kesempatan kepada para santri jika mereka ingin bertanya. Oleh karena itu saya cukupkan materi dengan apa yang saya sampaikan tadi. Waktu yang tersisa beliau berikan kesempatan untuk santri-santri atau yang hadir bertanya. Biasanya beliau tidak ada tanya jawab setelah subuh, tapi karena ini untuk para penuntut ilmu maka beliau berikan waktu. Silakan. Yang ingin bertanya, mungkin ada rekan-rekan asatidzah juga dan tulab, silakan ingin bertanya. Langsung saja kepada Syekh. Ajukan pertanyaan. Idza ma andakum asyila ana as'al. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang akan bertanya nanti, kata Syekh. Ah, santri ada yang bertanya? Andakum istifsarat awil as'ila? Mana tahu ada yang bertanya bagaimana belajar di Yordan, enggak apa-apa. Kita
تفضل. على مذهب الشيخ. نعم. الشباب. أقول العلوم لا شك يعني إذا أنا أتكلم من حيث العموم علم القرآن وعلوم الحديث يعني الدين كله مداره على الكتاب والسنة والفقه منهما والأدب منهما والأخلاق منهما والسيرة يعني منهما وكل شؤون الدين والدنيا من هذين المصدرين والنبعين. لما نقول أشرف العلوم يعني علم التوحيد بمعنى أن الذي يقرأ القرآن ولا يعنى بالتوحيد أو لا يفقه التوحيد فعندئذ لا يستفيد من تلك القراءة شيئا. ونحن نعلم حال المشركين يعني كيف كانوا يعني مع إيمانهم بالله عز وجل ولكنهم كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى ولكن عند الشدائد يرجعون ويخلصون لربهم في ذلك الوقت وما ينفعهم هذا طبعا. لكن الغرض هو التأكيد على يعني هذا العلم كعلم. أما من حيث الأصول العلوم هو العلم بالكتاب والسنة يعني كما هو جلي وواضح. نعم. أترجم باختصار الشيخنا حتى يستفيدون. Tadi Syekh kita, Syekh Hamdi Hafizullah Ta'ala bertanya kepada Syekh Asim Al-Qaryuti Hafizullah Ta'ala. Tadi Syekh mengatakan bahwa ilmu yang paling mulia adalah ilmu Tauhid. Bisakah Syekh jelaskan kepada kami apa namanya urutan-urutan ilmu, tingkatan-tingkatan ilmu setelah ilmu Tauhid tersebut agar kita bisa paham? Maka Syekh menjawab Hafizahullah Ta'ala bahwa secara garis besar tentunya ilmu yang paling mulia adalah ilmu Al-Quran, kemudian ilmu hadith, karena poros dari agama ini adalah pada keduanya. Kemudian setelah itu ada ilmu fiqih, ada dan ilmu-ilmu lainnya yang disebutkan oleh Syekh. Ini secara garis besar. Tetapi beliau tadi kata saya ingin menjelaskan tentang kedudukan ilmu tauhid itu. Dan misalnya kalau ada orang pun dia bagus bacaan Al-Quran, qiraatnya, tapi kalau dia tidak paham tauhid, dia juga tidak mendapat faedah dari bacaan Al-Qurannya tersebut. Nah ini menunjukkan bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang paling tinggi. Apabila kita ingin menjelaskan tentang kedudukan ilmu itu, jika tidak maka sesungguhnya ilmu Al-Quran dan As-Sunnah itulah dia ilmu yang paling mulia. Silakan ada yang mau bertanya. Ustaz Fatoni. الحديث الضعيف ينبغي أن نعلم أولا يعني حتى يزداد الأمر وضوحا. الحديث من حيث الضعف هي درجات، يعني بعضها ضعف يسير وبعضها ضعفها شديد وبعضها أشد من ذلك من باب الموضوع أو المكذوب. Tadi pertanyaan dari salah seorang ustaz kita tentang hadis dhaif. Apakah hadis dhaif itu kalau dikatakan dhaif oleh para ulama maka tidak bisa harus kita tinggalkan dan kita tidak bisa lagi menggunakan atau memakainya, ataukah bagaimana sikap kita ketika kita mendapatkan hadis dhaif? Maka Syekh menjawab, perlu diketahui bahwa hadis dhaif itu bertingkat-tingkat. Ada yang kedhaifannya yasir, ringan kelemahannya. Ada yang syadid, yang berat, dan ada yang lebih berat lagi. Al-hadith al-makthub atau al-mawdu'
أو الحديث الضعيف جدا، هذا يعني لا شك في أنه لا يلتفت إليه البتة، لا في الأحكام ولا في العقائد. حديث مكذوب، حديث yang dusta، حديث موضوع، حديث palsu، حديث ضعيف جدا، حديث yang lemah sekali. Ini tidak diragukan lagi, tidak bisa dipakai baik dalam akidah, dalam ibadah dan dalam beramal. الحديث الضعيف الذي هو كما قلنا من الضعف اليسير فيما يتعلق بالعقيدة وكذلك الأحكام لا ينظر إليه أيضا. Dan hadith dhaif yang kita katakan hadith yang dhaif atau kelemahannya yasir, ringan, itu dalam masalah akidah dan dalam masalah hukum-hukum itu juga tidak dipakai. لكن عندنا بعض الأحاديث الضعيفة الضعف اليسير ولكن هذه قليلة يحتج بها أو تذكر في باب الاحتجاج ليس لضعفها ولكن لجريان العمل بمقتضاها فيذكرها أهل العلم وعليها العمل لكون العمل على هذه المسألة وعلى هذا الأمر وليس من قبيل الاحتجاج بالضعيف. Ada sebagian dari hadis dhaif yang kelemahannya itu dhaifnya itu ringan dan ini tidak banyak, itu disebutkan oleh sebagian ulama bukan sebagai bentuk hujjah atau dalil tetapi karena kandungan dari hadis itu diamalkan oleh para ulama dari dahulu sehingga disebutkan dalam bab-bab tertentu tapi itu bukan sebagai sebuah dalil atau hujjah. الحديث الضعيف أفردته بالكلام هنا ونتيجة السؤال أيضا وهو المقصود في السؤال بأن بعض أهل العلم ذكر ما يتعلق بالحديث الضعيف وبالاحتجاج به فيما يتعلق بفضائل الأعمال وبشروط يعني ذكروها في ذلك. Dan hadith dhaif yang ringan tadi kelemahannya saya akan bicarakan secara khusus di sini sesuai dengan pertanyaan tadi yang ditanyakan tadi dan sebagian ulama memberikan syarat-syarat untuk beramal dengan hadis-hadis yang dhaifnya ringan dalam bab pembahasan fadailul amal, keutamaan-keutamaan beramal. Mereka memberikan beberapa syarat untuk itu. Wa dhakaru syurutan minha alla yakuna adh-dha'fu shadidan ومنها أن يكون هذا الحديث مندرج تحت أصل شرعي يعني لا يثبت الحكم من الحديث الضعيف إنما الفعل العبادة ثابتة من أصل آخر لكن هذا يدل على فضل هذه العبادة العبادة لم تثبت من هذا الحديث الضعيف ولكن هذا الحديث فيه أجر وثواب وفضيلة هذه العبادة. Para ulama menyebutkan di antara syarat-syarat dibolehkannya memakai hadis dhaif dalam masalah fadhail amal yang pertama, hendaklah dhaifnya tidak terlalu dhaif. Kemudian yang kedua, dia itu termasuk hadis dhaif itu termasuk dalam pembahasan yang sudah ada landasan hukum syar'inya. Jadi bukan dia sebagai dalil atau landasannya tapi masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya dalam hadis yang sahih. Kemudian dia ini menunjukkan tentang keutamaannya. وذكروا أيضا أنه لا يعتقد ثبوته. Dan juga para ulama menyebutkan syarat yang ketiga, yaitu ketika menggunakan atau memakai hadis ini dalam bab hadis lemah yang tidak terlalu lemah dalam pembahasan fadhail amal, keutamaan beramal ini, hendaklah ketika dia misalnya menyampaikan atau memakai ini tidak meyakini bahwa hadis ini adalah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi syurut 'inda man ajaz haqiqatan la yastati' an-nazar fiha talib 'ilm saghir aw mubtadi' aw 'ammi. Innama ahlul 'ilm hum alladhina yura'una hadhihi syurut wa ya'rifunaha. Dan syarat-syarat yang disebutkan oleh sebagian ulama yang membolehkan ini itu sebenarnya para penuntut ilmu pemula yang masih baru-baru menuntut ilmu tentu tidak juga bisa menggunakan syarat-syarat ini dan yang berwenang dan bisa untuk menerapkannya
menerapkan syarat-syarat ini adalah para ulama-ulama yang ahli dalam hadis ini. نقول هذا في من أجاز بهذه الشروط والأرجح في هذا أنه لا ينظر إلى الضعيف وما في الصحيح والحسن غنية وكفاية. Dan ini adalah menurut pendapat sebagian ulama yang membolehkannya. Tetapi pendapat yang arjah, yaitu tidak perlu kita menggunakan memakai hadis-hadis yang lemah ini, karena di dalam hadis-hadis yang sahih itu sudah cukup bagi kita. Ada lagi pertanyaan? Silakan tadi. Anta? نحن نريد من الطلاب وفرصة للطلاب أما هو دائما مع الشيخ أنا أسأل الطلاب سؤالا الشيخ وفي يريد الشيخ وفي مدرس خلي بعد ذلك لو سمحتم جزاكم الله خير أنا أسأل الطلاب أعطوني دليل من القرآن على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ bertanya kepada para santri siapa yang bisa mendatangkan dalil tentang wajibnya ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu silakan dalilnya dari Al-Qur'an atau yang lainnya. Ya, dalil tentang wajibnya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di sini kelas 12. Ada duduat juga enggak apa-apa, jawab. الظاهر ما أفطر اليوم. kata Sheikh, mungkin ini karena belum sarapan hari ini nih. Ayo, tentang dalil tentang wajibnya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. أو ليست واجبة عندكم؟ kata Sheikh, atau menurut kalian apa enggak wajib? Wajib. Ayo jawab. Ayo, enggak apa-apa. Ada satu ayat itu. Di surah Ali Imran. Hatta bahasa Indonesia, mau muskilah terjem. Silakan kalau tidak tahu dalilnya dengan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia enggak apa-apa. Shufa fi talib yarfa yadayhi. Silakan angkat tangannya. جيد هذا واحد منها نعم غيره هل في آية تدل على أن السنة حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو وحي من الله القرآن وحي يتلى هل من دليل في القرآن على أن السنة أيضا وحي ada yang lainnya yang bisa ada ayat atau apakah ada dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa sunnah itu adalah wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ayatnya. Siapa yang bisa? Aywa hum dakhalu qabla ams ila al ma'yuduna ila al ma'had. طيب خير. طيب انا تفضل يا شيخ. الحكمة جميل ما شاء الله ما شاء الله لكن عفوا يعني تأصيل هذا الأمر يعني في الطلاب والعناية به أمر مطلوب جدا يعني لابد أن تعتنوا بهذا الأمر يعني خلال التدريس خلال تدريس الفقه خلال التفسير الموافقة للقرآن في الأحاديث التبيان لما نأتي نعلم الصلاة نقول الله عز وجل أمر بالصلاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وتفصيل الصلاة من أين أخذناها نحن نصلي من التكبير إلى التسليم هذه الصفة الكاملة ما أخذناها إلا من فعله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم ترجم الأخوة ولا ما ما أننا سمعنا عن أنكم يعني درستم الباري
Afan Syekh, utarjim kalam maksan. Saya terjemahkan dulu sebelum Syekh menjawab pertanyaan dari Syekh Wafi tadi yang disampaikan Syekh. Kata Syekh, masalah ini, masalah ittiba atau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini perlu ditanamkan kepada para penuntut ilmu, kepada para santri dalam berbagai momen yang memungkinkan bagi para guru-guru di sela-sela mengajar, itu ditanamkan tentang kewajiban untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Harus dijelaskan, ditanamkan kepada mereka di banyak momen. Kita misalnya Allah subhanahu wa ta'ala misalnya memerintahkan di dalam Al-Quran tentang perintah sholat, perintah zakat. Dari mana kita bisa paham, tahu cara sholat, tata cara sholat kalau bukan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memesankan agar kita para guru agar senantiasa menanamkan perkara ini, kewajiban mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil-dalilnya kepada para santri. Naam Syekh. Na'ud ila Syekh. Naam. Uterjem soalhu. Syekh Wafi tadi bertanya, Fadilatul Syekh, sebagaimana bahwa engkau pernah menuntut ilmu kepada Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, mungkin engkau mungkin Anda bisa memberikan faedah-faedah, nasihat-nasihat yang engkau dapatkan selama engkau belajar dengan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala sehingga bisa bermanfaat bagi kami. أقول يعني إجابة على سؤال فضيلة الشيخ يعني حول الاستفادة من شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. يعني ما أستطيع أن أقول يعني هذه أعظم يعني وصية أو استفادة يعني من الشيخ، لكن يعني يمكن أن نقول تعظيم السنة والحث على العمل بها وتقديمها على كل رأي وقول، وكون الشيخ رحمه الله تعالى كان حريصا على العمل مع العلم، حريصا على العمل مع علمه بالسنة، كان حريصا على العلم حرصا على العمل حرصا عظيما. ولعل من أبرز ما يستفيده الإنسان أو ما استفاده من خالطه أو ما كان يمتاز به الشيخ الحرص على الاستفادة من الوقت وعدم تضييع الوقت. يعني شيخنا رحمه الله تعالى حتى لو جاءه ضيف وفي أوقات محدودة، لكن لو جاءه ضيف يعني نزل عنده يعني ممن له مكانة يجلس معه فترة من المسامرة والمؤانسة التي تكون مع الضيف، ولكن بعد ذلك ينتقل إلى عمله والضيف جالس يقرأ أو يصنع ما يشاء والشيخ يستمر في قراءته وفي بحثه وفي تحقيقاته رحمه الله. Sesungguhnya tidak bisa saya ceritakan banyak pada kesempatan ini tentang apa yang bisa kita petik dari kehidupan Syekh Al-Albani. Tetapi ada beberapa butir mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Antara lain, pengagungan beliau Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala terhadap sunnah, dan juga beliau sangat menganjurkan kaum muslimin untuk beramal dengannya. Kemudian juga beliau selalu berusaha untuk beramal dengan ilmu. Dan juga di antara pelajaran penting dari beliau yang bisa kita petik, yaitu beliau sangat menjaga waktunya dan tidak mau menyia-nyiakannya. Itu bisa kita contoh misalnya, atau bisa kita lihat ketika ada tamu yang datang berkunjung kepada beliau misalnya. Nah, beliau sekalipun beliau menyempatkan untuk duduk bersama tamunya, berbincang-bincang, beramah-tamah sejenak, tapi setelah itu beliau akan kembali lagi melanjutkan aktivitas dia seperti membaca kitab-kitab, meneliti, mengarang, menulis. Dan tamunya duduk di situ
mau baca atau mau mendengar apa saja. Sementara Syekh sibuk dengan aktivitasnya, membaca buku, meneliti, menelaah, dan menulis atau mengarang kitab-kitab. Wa inayatu Syekh rahimahullahu ta'ala idhafa ila ikhtisasihi al-kabir wa inayatihi al-kabira bi-as-sunnah kana yanzur يعني في دروسه وفي إجاباته وفي دعوته إلى التوحيد نظرا عظيما وإلى التحذير من الشرك وصوره والرد على أهل الأهواء سواء كان من القاديانيين أو منكري السنة وعلى أهل البدع. وهذا كله من الأمور التي ينبغي أن يلاحظها أهل العلم وطلاب العلم المتمكنون. Beliau Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, di samping beliau takhasusnya di bidang hadis sebagaimana kita kenal, di sela-sela beliau mengajar, beliau selalu menitik beratkan dalam masalah tauhid dalam pelajaran-pelajarannya, dan juga tentang bantahan terhadap kesyirikan, ahlu syirki, dan juga bid'ah dan pengikut-pengikut bid'ah, seperti bantahan beliau terhadap Qadianiyah dan juga lain-lainnya, kelompok-kelompok lainnya yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sangat menitik beratkan dalam masalah tauhid serta masalah sunnah ini, dan juga peringatan atau tahdzir terhadap kesyirikan, bid'ah, dan ahlul bid'ah. Dan ini penting untuk diperhatikan oleh para ahlul ilmi dan para penuntut ilmu dan orang yang memiliki, khususnya orang yang memiliki kemampuan di bidang itu. Wa la'alla mimma yumayyiz al-shaykh rahimahullah ta'ala wa mimma istafadda minhu kathiran janib at-tawadu'. Dan di antara keistimewaan beliau yang membedakan beliau dari yang lainnya, yang bisa kita ambil pelajaran darinya, yaitu ketawadhu'an beliau. Wa nahnu yani tilamiduhu ma'a al-ikhwa 'adad lam asma' yawman wa hatta fi kutubihi min andar an-nadir an yadhkura ahadan wa yaqulu in hadha tilmidi. إنما يستخدم عبارة ويقول من أصحابنا ويقول هذا من تلاميذي ونحو ذلك, إنما يقول هذا من أصحابنا أخونا فلان ونحو ذلك. Dan contohnya kata beliau, kami para murid-murid beliau tidak pernah mendengar dari beliau, atau kami tidak mendapatkan kecuali jarang sekali di dalam tulisan-tulisan beliau, ketika beliau ingin menyebutkan salah seorang muridnya, beliau tidak pernah mengatakan atau jarang sekali mengatakan ini adalah murid saya, tapi beliau menggunakan ungkapan ini adalah sahabat saya, ini adalah teman saya, yang menunjukkan tawadhu'nya beliau. Wa min suri at-tawadhu' allati kanat lisyekh rahimahullah ta'ala yani ana lastu ana yani tilmidh ka walad min auladihi, ولكن مع هذا رحمه الله يعني كان يعني لي ولغيري ممن كان في خارج الأردن لما نأتي من السعودية, الشيخ إذا علم أن واحد منا جاء من السفر يأتي إلى بيته ويسلم عليه. Dari antara contoh ketawaduan beliau ya yang saya alami sendiri, walaupun saya ini tidak anaknya, bukan anaknya, saya dan lain-lainnya dari murid beliau yang berada di luar Yordania, di luar Urdun, ketika kami misalnya pulang dari Arab Saudi ke Urdun dan beliau mengetahuinya, beliau datang ke rumah salah seorang kami yang baru pulang dari Arab Saudi itu, sengaja datang untuk mengucapkan salam kepadanya. Bal kuntu fi ba'd al-ahyan لا أتصل به بالهاتف إذا وصلت وأقول له أنا جئت من السفر. لماذا؟
يعني لو كلمته هكذا سيأتي ويزورني في البيت فأسبق وأزوره رحمه الله تعالى. Dan saya kadang kalau pulang dari Arab Saudi itu saya sengaja tidak menelpon dia dan mengatakan kepada dia, saya sengaja tidak katakan kepada dia di telepon bahwa saya baru pulang dari Arab Saudi agar dia tidak datang kepada saya, biar saya nanti yang datang berkunjung kepada beliau. Bal maratan kana ahad kibar masyayikh as-sufiyyah fil Urdun حصل حوار مع بعض إخواننا ثم طلب أن يلتقي بالشيخ أو تم التنسيق لكي يجتمع بالشيخ وتم الاجتماع. Dan pernah salah seorang tokoh sufi besar di Yordania itu pernah terjadi dialog antara tokoh sufi ini dengan murid-murid syekh. Lalu dia minta tokoh sufi ini minta bertemu dengan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan lalu diadakanlah pertemuan dan selesai pertemuan tersebut. Fa'ajiba hadha asy-syekh as-sufi ma laqiyahu min Syekh Al-Albani rahimahullah min tawadhu wa min lin fil khitab wa min uslub jayyid fil hiwar lidarajat annahu 'inda al-insiraf asarra an yuqabbil yad asy-syekh rahimahullahu taala. Dan tokoh sufi ini merasa kagum kepada syekh, merasa kagum kepada ketawaduan syekh, tutur katanya yang lembut ketika berdialog, berdiskusi, dan juga gaya bahasanya yang bagus. Saking kagumnya tokoh sufi ini, ketika dia mau pulang dia bersekeras untuk mencium tangan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ala ihal al-mawaqif yani kathira wa la'alla hadha mimma yani hadarani al-an wa illa al-qasas wal-hikayat kathira rahimahullah ta'ala wa jazahu khaira. Dan sebenarnya banyak lagi ya peristiwa-peristiwa, tetapi ini yang berkaitan dengan Syekh Al-Albani, tapi ini yang sekarang hadir dalam ingatan saya, dan banyak sekali di sana kisah-kisah yang dikisahkan tentang beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan membalas kebaikannya. Adzkuru hadithatan lima fiha min ibrah wa dhalika anna kuntu dhakartuha lil ikhwa qabla ayyam wa dhalika annahu kana ahad al ulama fil madinah وهو الشيخ عبد القادر السندي رحمه الله تعالى كتب كتابا في الرد على الشيخ الألباني في كتاب الحجاب حجاب المرأة المسلمة والكتاب يمتاز يعني بالأدب واحترام الشيخ في الرد. الشيخ عبد القادر السندي يتصل بالشيخ بالهاتف بين حين وآخر قال لي أنا بعدما كتبت هذا الكتاب أستحي من أن أرفع الهاتف وأكلم الشيخ لكوني قد كتبت كتابا في الرد على الشيخ فسلم عليه لما تذهب ويعني قل له كذا. Saya akan sebutkan satu kejadian, yaitu ada salah seorang ulama di Madinah, Syekh Abdul Qadir As-Sindi, Syekh Abdul Qadir As-Sindi rahimahullahu taala. Beliau ini biasa menelpon syekh, ya, berkomunikasi dengan Syekh Al-Albani melalui telepon. Nah, sampai suatu ketika Syekh Abdul Qadir As-Sindi ini menulis kitab yang isinya membantah Syekh Al-Albani dalam masalah hukum cadar. Nah, isi kitab itu ditulis dengan bahasa yang santun, yang menghargai, menghormati Syekh. Namun begitu, Syekh Abdul Qadir rahimahullahu taala, sejak dia menulis kitab tersebut dia merasa segan dan tidak enak untuk sejak itu untuk menelpon Syekh. Maka dia pernah berpesan kepada Syekh kita, kalau pas ketika pulang ke Yordan, beliau titip salam, tolong sampaikan salam kepada Syekh dan saya merasa malu, segan untuk menelpon langsung Syekh karena saya telah menulis kitab yang membantah Syekh.
ولما ذهبت للأردن ذكرت ذلك للشيخ الألباني رحمه الله أن الشيخ عبد القادر السندي كذا وكذا ولأجل هذا الكتاب يعني يجد حرجا في الاتصال بك ويسلم عليك. فقال لي الذي تعلمناه من السلف أن الخلاف لا يفسد الود. Kemudian setelah saya sampai ke Urdun, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, saya sampaikan kepada Syekh Al-Albani Rahimahullah Ta'ala bahwa Syekh Abdul Qadir mengirim salam untuk beliau dan beliau merasa malu atau segan untuk menelpon beliau karena beliau telah menulis kitab untuk memantah beliau. Maka Syekh Al-Albani mengomentari ketika itu, kata beliau, yang kita pelajari atau yang kami pelajari dari Salafus Saleh bahwa perbedaan pendapat, perselisihan dalam pendapat itu tidak menghilangkan cinta di antara kita. مرافق معنا نترك المجال لغيرك في السؤال أحسن وبعد ذلك تسأل أو تريد تسأل تفضل. Mau tanya juga. Antum katanya kan antum pendamping, bisa di waktu lain biar yang lain yang bertanya, tapi kalau mau juga silahkan. يقول كما قلتم كأن اللغة العربية لها أهميتها في فهم الدين وكيف بالنسبة لعمر 40 سنة ما هو أفضل طرق لتعلم اللغة العربية أو لفهمها في الناس الذي عمره 40 وما فوق. على حال يعني تأمل القرآن يعني مع التفسير لعل هذا معين، ويكثر من القراءة في كتب الحديث وكثير منها موجودة بالشكل بالضبط الحركات، ويقرأ هذا ويرفع صوته مع فهم الحديث، يعني مع فهم المعنى للحديث، يعني قد يأخذ شيئا إن كان بالترجمة ويقرأ بالعربية ويردده ويقرأ بالترجمة، يكون فاهم المعنى بالترجمة لكن يقرأ بالعربية يعني يردد هذا، وشيئا فشيئا يعني إن شاء الله تعالى يصل بهذا. Di antaranya kata beliau mempelajari Al-Quran dengan terjemahannya, dengan artinya, ini juga bisa membantu untuk memahami bahasa Arab. Begitu juga membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan biasanya hadis-hadis itu sudah ada harokatnya, barisnya, baca dengan keras, kemudian juga disertai dengan memahami artinya, makna-maknanya. Nah, ini kalau sering diulang-ulang ini juga akan membantu kita untuk memahami bahasa Arab. إن كان معه بعض الزملاء ممن يعرف العربية فهذا جيد أن يتعاهد أو يتعاهد الكلام في بينه فيما بينهم باللقاء بالعربية، فهذا سبيل لأن يتعلم العربية أيضا. Dan jika dia punya teman yang bisa berbahasa Arab, maka hendaklah menerapkannya, berusaha menerapkan di antara keduanya ketika saling berjumpa. Hendaklah dia berusaha untuk menerapkan penggunaan bahasa Arab itu dalam percakapannya. Nah, ini juga salah satu metode untuk bisa menguasai bahasa Arab. Wa yas'al rabbahu an yu'ina wa yahtasib al-ajr 'inda Allah fi ta'allumiha wa bi'idznillah yu'an. Dan jangan lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantunya mempelajari bahasa Arab serta memahaminya, dan itu akan memudahkan dia untuk menguasainya. في طريقة أخرى لكن لا نستطيع أن نصرح بها وهي أن يتزوج عربية. Ada metode lain juga, ya tidak bisa kita jelaskan secara detail. Kalau ingin cepat juga bahasa Arab, ya nikah dengan orang Arab.
سريعة. شيخنا سؤال الأخير أحد إخوة هنا. هذا سؤال لي أو للشيخ؟ مركز هناك في يردن في الأردن. مركز الشيخ الألباني. أيوة أيوة. ما السؤال؟ هل هذا يعني ممكن خلال الدورات التي تعقد ليس على سبيل الاستمرار، يعني بعض الأمور وبعض الأنظمة تتعلق بالدولة تتغير بين حين وآخر فيما يتعلق بالطلاب من خارج الأردن. يعني قديما كان هذا ميسور جدا ومن عدة يعني دول، في السنوات الأخيرة اختلف الوضع في هذا الباب من الدول خارج الأردن. Terjemah Syekh. Salah seorang ustaz kita di pondok bertanya, Syekh, apakah di sana di markas Syekh Al-Albani menyediakan asrama untuk penuntut-penuntut ilmu yang datang dari luar Yordania, misalnya dari Indonesia? Apakah di sana disediakan asrama, lalu penuntut ilmu ini juga bisa sambil kuliah di universitas di sana? Misalnya kami mengirim santri atau murid dari sini. Maka Syekh menjawab, itu biasanya ada kesempatan untuk tinggal di asrama itu pada saat ada dauroh-dauroh. Nah, selain daripada itu saat ini tidak. Kalau dulu memang ada. Kalau dulu memang pernah ada. Cuma situasi kondisi di negara Yordania itu berubah-ubah dan sekarang berubah sehingga tidak memungkinkan saat ini untuk hal tersebut. لأن بعض طلابنا شيخنا سافر هناك وأيوة ودرس في الجامعة هناك. أسأل الله التوفيق والسداد للجميع وجزاكم الله خير وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير. وأنتم جزاكم الله خير شيخنا. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan kita ucapkan terima kasih kepada Syekh kita, jazahullahu khairan wa nafa'allahu bihi al-islam wal muslimin. Dan kita berharap wa narju liqa'at al-ukhra fil fursah al-qadima insya'Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Kita akan meninggalkan dunia ini sebagaimana kakek kita juga sudah telah pergi meninggalkan dunia ini. Semua yang kita usahakan tidak akan kita bawa mati. Tahukah salah satu angan orang yang hendak meninggal dunia adalah ingin bersedekah. Fa'asaddaq wa akum min salihin. Dia ingin bersedekah, ingin jadi orang baik, jemaah. Maka agar harta yang kita kumpulkan tidak sia-sia, bagaimana kita berlomba-lomba untuk berbagi dan bersedekah. Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah alhamdulillah telah membebaskan lahan dan kita juga telah selesai memasang tiang pancang. Tinggal sekarang kita ingin membangun konstruksi untuk masjid dan asrama. Maka harapannya kaum muhsin dan muhsinah yang memiliki kelebihan harta, maka berbagilah. Ini menjadi salah satu tempat untuk kita berbagi harta kita. Enggak harus besar yang kita berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah." Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Tapi dengan kontribusi umat Islam di seluruh penjuru negeri ini, insyaallah markas sunnah Nusantara Al-Hijrah bisa cepat dibangun dan bisa segera memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Ditunggu kontribusinya. Jazakumullah khairan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apun orang-orang yang diberikan catatan kitabnya di sebelah tangan kirinya, maka dia berkata, wahai celakanya aku, andai aku tidak diberikan kitabku. Dan aku tidak tahu hisabku. Memberikan manfaat apapun untukku. Ternyata hartaku tidak memberikan manfaat apapun untukku. Kapan harta memberikan manfaat untuk manusia? Kalau dia diinfakkan di permukaan dunia. Itu satu-satunya cara untuk membuat harta kita bermanfaat di akhirat. Dan mereka-mereka yang tidak menggunakan hartanya untuk kepentingan akhiratnya, maka harta tidak akan memberikan manfaat apapun kepada mereka di akhirat. Kita tahu ya sih, harta yang tidak kita infakkan, kita tumpuk, pasti kita tinggalkan dengan kematian. Dan itu pasti akan terjadi. Dan ketika itu terjadi, jangankan di akhirat, ketika kematian akan datang saja menjemput, orang yang hartanya seperti itu sudah menyesal. Kita tidak ingin harta kita tidak bermanfaat di akhirat, infak. Karena apa yang kita infakkan itu, itulah di harta kita yang sesungguhnya. Naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tuliskan apa yang mereka kerjakan seumur hidup mereka dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Kita di sini ingin meninggalkan bekas. Kita ingin meninggalkan efek dalam hidup kita setelah kita wafat. Kita buat masjid, kita buat tempat orang menimba ilmu agar ketika kita meninggal dunia, mudah-mudahan tempat ini masih dipakai orang 100 tahun, 200 tahun, Allahu'alam berapa tahunnya, mudah-mudahan masih dipakai kaum muslimin belajar di sini. Dan kita dapat pahala ketika mereka sholat, ketika mereka beribadah di tempat ini, kita dapat pahala. Dan ketika mereka pulang ke kampung mereka, mengajarkan ilmu yang mereka pelajari di sini, menyebarkan agama di kampung mereka, berapa pula pahala yang bisa kita dapatkan. Inilah sebenarnya yang mau kita kerjakan di sini. Apa yang menghalangi manusia kepada kesuksesan ini? Apa yang membuat manusia akhirnya tidak sukses? Yaitu wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kenikmatan dunia, tidaklah perhiasan dunia kecuali